Ya, pemirsa, jelang hari pencoblosan pilkada, simulasi pemungutan suara digencarkan di sejumlah daerah. Warga berbondong-bondong mengikuti simulasi pemungutan suara di kantor Kelurahan Gambir, Jakarta. Pada minggu pagi, mereka antri pendaftaran hingga mencoblos calon kepala daerah di balik bilik suara, layaknya pemilihan umum. Kegiatan dilakukan guna mengantisipasi adanya surat suara yang rusak, serta mengukur keamanan saat penghitungan suara, sehingga tahapan pilkada di setiap TPS bisa berjalan lancar. Simulasi pemungutan suara juga diikuti warga di Buleleng, Bali, minggu pagi. Mereka masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT di TPS 6 Kampung Baru, Singaraja. Kegiatan guna memastikan proses tahapan pilkada berjalan lancar dan KPUD bisa melakukan evaluasi. KPUD Provinsi Bali menargetkan partisipasi pemilih datang ke tempat pemungutan suara TPS sebanyak 75%.